bekas istri kepada pelakon Fizu Omar, Mawar Abdul Karim ada memaklumkan bahawa bekas suaminya itu pernah bercakap mengenai soal kahwin lain tapi tidak dipastikan bilakah tarikh rasmi majlis tersebut. Desas-desus itu timbul apabila ada dakwaan yang mengatakan Fizu Omar bakal melangsungkan pernikahan pada 21 Oktober ini akhirnya terjawab baru-baru ini. Namun yang menjadi tanda tanya, adakah Mawar Karim akan melakukan perkara yang sama? Dan siapakah calon suami baru kepada Mawar Karim pula? Kebanyakan netizen memberi pandangan di mana, Mawar Karim sangat sesuai dengan Shuib sepatu. Selain dapat membantu Shuib yang sedang bermasalah dari segi jiwanya. Seperti jua usahawan terkenal, Shuib atau nama sebenarnya Shamira Muhammad, 37, yang mengakui dirinya berdepan kesukaran untuk meneruskan kehidupan sebagai bapa tunggal. Bahkan, Shuib tidak mampu untuk berkongsi masalah dengan sembarangan orang memandangkan selama ini posisi pendengar setia diisinya hanyalah isteri tercinta Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin. Mawar Karim yang masih keseorangan sangatlah sesuai dengan Shuib, luah netizen. Mawar yang sangat jelita juga bijak menguruskan rumah tangga. Selain dari itu beliau juga banyak terlibat dengan perniagaan. Dan salah seorang wanita berjaya dalam perniagaan. Sangatlah sesuai untuk membantu Shuib. Berikutan itu, Shuib kerap menziarahi kubur arwah isterinya dan sering meluahkan perasaannya di situ. Katanya itulah aktiviti yang dilakukan hingga kini. Bila ada masalah, dia tidak kongsikannya dengan orang lain walaupun dengan ibu atau mentua. Selain meluahkannya ketika menziarahi kubur, penyanyi lagu Semakin Benci, Semakin Cinta itu sesekali akan bertemu dengan doktor peribadi yang pernah merawat Allahyarhamah suatu ketika lalu untuk membuat pemeriksaan kesihatan. Kita tidak tahu jodoh ketentuan ilahi, kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga mereka bertemu jodoh yang lebih baik. Sampai di sini sahaja. Jumpa lagi di konten yang berlainan. Yeah.